Halo guys, kembali lagi di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas jadwal Rans Nusantara versus PSM Makassar dalam BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-17. Mengerikan line up Rans Nusantara versus PSM Makassar. Untuk itu, jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel Abilku, pastinya seputar Rans Nusantara dan kabar terbaru BRI Liga 1 2023-2024. Berikut jadwal pertandingan antara Rans Nusantara FC versus PSM Makassar dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 yang akan bermain pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, Live Indonesia atau video.com. Dan berikut klasemen sementara BRI Liga 1 2023 antara Rans Nusantara FC versus PSM Makassar, di mana Rans Nusantara FC menempati posisi 3 klasemen dengan mengumpulkan 29 poin, sementara PSM Makassar ada di posisi 10 dengan 21 poin. Dan berikut hasil pertandingan terakhir, yaitu Rans Nusantara versus Persija Jakarta yang skor berakhir dengan skor 2-1 keunggulan Rans Nusantara. Gol Rans dicetak oleh Brandao di menit 11 dan Meneses di menit 56. Sedangkan gol Persija dicetak oleh M. Ferrari di menit 58. Dan berikut pertandingan terakhir PSM Makassar, yaitu PSM Makassar versus Arema FC, di mana dalam pertandingan ini PSM Makassar berhasil meraih poin penuh 3-0. Gol PSM dicetak oleh Da Silva di menit 42 dan 84 dan Pratama di menit 97 injury time. Dan berikut jadwal Rans Nusantara versus PSM Makassar dalam BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-17. Ini dia line up mengerikan Rans Nusantara versus PSM Makassar. Ini dia line up-nya. Di posisi penjaga gawang ada Hilmansyah, tinggi badan 183 cm, umur 26 tahun. Tanggal lahir 25 Mei 1997. Di posisi pemain belakang yaitu ada Taufik Hidayat, tinggi badan 167 cm, umur 30 tahun. Masih di posisi pemain belakang ada Kiko, asal negara Portugal, tinggi badan 182 cm, umur 23 tahun. Masih di posisi pemain belakang ada Angelo, asal negara Portugal, tinggi badan 189 cm, umur 30 tahun. Masih di posisi pemain belakang ada Dalen Doke, umur 25 tahun, tinggi badan 172 cm, asal negara Indonesia. Di posisi pemain tengah atau pemain gelandang ada Mitsura Marauka, tinggi badan 170 cm, asal negara Jepang. Masih di posisi pemain tengah ada Zidan Avandi, posisi gelandang bertahan asal negara Indonesia. Masih di posisi pemain tengah ada Paulo Sitanggang, tinggi 168 cm, umur 27 tahun, asal negara Indonesia. Di posisi pemain depan ada Evandro, tinggi badan 181 cm, kebangsaan Angola, umur 32 tahun. Masih di posisi pemain depan ada Anthony Nugroho, tinggi badan 168 cm, tanggal lahir, usia 29 tahun, bangsaan negara Indonesia. Yang terakhir ada Tavinho, asal negara Portugal, tinggi 181 cm, umur 25 tahun, posisi sayap kanan. Oke guys, itu tadi jadwal Rans Nusantara FC versus PSM Makassar dalam BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-17. Line up mengerikan Rans Nusantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya
Dan buat yang sudah menonton video ini, saya doakan rezekinya lancar, diberi umur yang panjang, dan yang pasti sehat selalu. Amin.